Shalom. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Injil hari ini, Yohanes bab 14 ayat 1-6. Dengan tegas Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa di surga. Terkadang orang menuntut bukti yang jelas dan itulah yang terjadi pula dalam hidup Yesus. Bahkan orang-orang dekat Yesus juga meminta yang sama. Dalam rangka itulah Yesus menjelaskan kepada mereka, bahwa setiap orang yang telah melihat Dia, telah melihat Bapa. Yesus adalah bukti nyata kehadiran Bapa di dunia. Maka ketika kita memandang Yesus, kita sudah melihat Bapa, terutama dalam berbagai mukjizat Yesus bagi keselamatan manusia. Berhadapan dengan situasi dunia dewasa ini, sikap yang perlu kita miliki adalah kesadaran akan kehadiran Yesus. Arus yang menarik kita untuk dekat dengan dunia, dengan berbagai tawarannya yang menggiurkan, justru menjadi tantangan bagi kita. Kadang ada keraguan dalam diri kita akan kehadiran Tuhan di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Kita perlu sadar bahwa Tuhan selalu hadir walaupun kadang agak samar-samar bagi kita. Salah satu tanda nyata adalah suara hati kita sendiri. Mendengarkan suara hati berarti mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, kehadiran Yesus di tengah kita berarti pula kehadiran Bapa Pengasih, dan itulah yang menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Yesus milik semua orang yang beriman. Kalaupun orang tidak secara eksplisit mengungkapkan imannya, mereka menjadi satu kawanan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Itulah tanda bahwa orang itu berasal dari Allah, dan kita yakin juga percaya, bahwa setiap permohonan yang dipanjatkan kepada Allah demi keselamatan dan kebaikan orang lain, akan dikabulkannya. Marilah berdoa, ya Tuhan, berilah aku hati seperti-Mu, agar aku mampu berbagi kasih kepada sesamaku dan terutama, agar aku semakin mengasihi-Mu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.